Sudarlun, proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2019 pada 6 kecamatan di Aceh Barat Kamis 25 April 2019 tuntas dilaksanakan dan sudah diteruskan ke Komisi Independen setempat. Pada hari yang sama juga dilakukan pengembalian logistik pemilu ke gudang KIP dengan ikut dipantau Panwascam serta dikawal kepolisian setempat. Hingga hari ini tercatat masih ada 6 kecamatan di Aceh Barat yang masih dalam tahap rekapitulasi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.